tanpa perisai ya guys, tanpa perisai. Wah, keduar. Boom. Nah kan, nah, ini ada lagi nih. Goreng babi. Dua saudara, tiga saudara. Nggak jadi meledak. Saya dipantatin guys. Apa kamu lihat habis mantatin saya? Ah, mati kau. Ah. Halo semua, di Korsa di sini dan kali ini saya akan bermain game Minecraft. Ya, kesempatan kali ini saya akan bermain game Minecraft PC ya guys, karena ya saya sudah bosan bermain game Minecraft PE. Tapi mungkin aja nanti kalau ada kesempatan si Autisman bakalan ikut main game PC ya guys. Tapi kali ini saya akan bermain sendiri dulu. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya mau coba buat dunia baru. Dan ya, namanya itu mungkin Forza Sun. Oke, dan game mode-nya survival. Untuk gininya, world type-nya saya mau coba gini. Oh, nggak bisa ya. Coba customize dah. Customize. Oke, nggak bisa ya. Coba dan dulu. Bentar. Ini Lord Biome-nya gimana ya? Oh, nggak bisa, cuy. Nggak bisa, cuy. Coba ya Lord Biome. Habis itu di sini itu, oh ya saya lupa cuy. Cheat-nya offin aja ini. Cheat-nya off. Dan ini kita pakai hardcore ya. Untuk di PE di pembaruan versi 1.14 ini nggak ada hardcore guys. Jadi saya mau coba main di sini ya. Oke. Nah, kali ini kita bakal coba create new world. Oke, sekarang kita tunggu. Oke guys, saya sudah berada di game-nya ini dan ya, saya sudah pakai skin saya ini dan woohoo. Look at that. Look at that guys. Dan what the fuck is that? Saya megang bijinya si Autisman, cok. Syukur dia enggak di sini ya. Oke, dan ya pada kesempatan kali ini saya mau coba berpetualang dulu di dunia hardcore. Nah, sedikit penjelasan guys bagi kalian yang enggak pernah main PC ya. Mode hardcore itu adalah mode dimana kalian kalau mati tidak akan bisa balik lagi dan kalian akan langsung ke mode spectator alias mode hantu. Jadi hantu kalian guys, itu pertama kalinya ya. Oke. Dan kalian tidak akan masuk nether alias masuk neraka. Oke, siap. Oke, dan sini banyak banget domba sampai nge-lag saya itu, cuk. Oke. Nah, kali ini saya mau coba cari kayu dulu nih. Kita cari kayu dulu. Ini juga. Loh, kayunya mana? Oh ya ini. Oke, ngomong-ngomong guys, ini dunianya dibilang large biome, tapi kayaknya biasa aja gitu loh. B aja sih. Oke, sekarang kita mau coba buat ini dulu. Alat-alat dulu dan ya karena ini mode hardcore guys, jadi saya akan buat beberapa challenge. Yang pertama itu kita nggak boleh buat rumah guys, no way dan no kasur ya. So, jadi saya mau coba buat alat-alat dan kita bakal coba ngelawan-lawan zombie. Dan ya di sini termasuk gini juga sih, miskin guys karena nggak ada buah sama sekali. Oke. Dan oh ya saya hampir lupa guys bilangnya, kalau saya ini main di versi 1.11.2 guys. Jadi versi yang agak lama ya. Dan ya kenapa saya nggak main versi yang atas gitu, maksudnya versi 1.15, karena saya nggak terlalu suka guys sama versi 1.15. Soalnya terlalu banyak itu, terlalu besar gitu. Walaupun indah sih ya. Terlalu besar nih, kalian lihat kan? 1.11-nya udah kayak gini, cuy. Oke, mohon maaf ya kalau misalnya nge-lag. Makanya cuy, jangan lupa di-like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga kunjungi si Duika, merana dia sendiri, cuy. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita mau coba nyari ini dulu. Mungkin domainnya yang bakal kita kill semua ya, karena ini banyak banget guys. Atau juga kita nggak gimana ya, kita juga nggak nyari wallnya tapi kita cari dagingnya cuy. Mantap jiwa, di sini kita dapat koal. Oke, 1 2 3 4. Oke, 4. Nah, 4 guys, ada 4. Oke, ada 4 beneran cuy, ada 4, cuma 4 doang. Astaga, dah tunggu bentar. Tunggu bentar woi. Woi, cepat hancurkan. Nah, itu dia.
gitu dong. Ah, ini ada lagi tuh, dua. Oke, kita baru dapat 9 ya batunya, cuy. Ini sumpah saya baru dapat 9 batunya. Nanti kita mau coba, saya mau coba cari call dulu dah. Mau coba cari call dulu sampai dapat mungkin 10 ya. 10 dulu karena ini saya males banget lamat miningnya pakai kayu. Jadi saya mau coba nyari crafting table-nya dulu. Dan kita akan buat buat batu. Kok buat batu? Buat peralatan dari batu siap. Kalau bilang ini mana crafting table kucu? Crafting table, where are you? God. Hilang, cok. Wah. Mantap lah. Sumpah hilang loh. Mati kau. Nah, kan dapat dua. Oke, di sini kayaknya oh iya mantap. Benar. Oke, kita buat ini pas. Sekarang ini kita buat 3, guys. Nah, guys. Kita buat di sini. Taruh di mana? Di sini melayang aja enggak apa-apa ya. Nah. Di sini ada gininya, guys. Nah, untuk di sini paling banyak tuh lava ya. Saya baru tahu di sini ada blaze rod, itu bisa dipakai bakar. Mantap. Bakar makanan gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mau coba cari batu lagi. Di sini mumpung ada ya. Dan mau buat torch juga. Coba di sini ada iron, guys. Saya mau buat alat-alat dari iron gitu. Oke, langsung dapat kowal ya, siap nambang gratis. Mantap jiwa. Juga saya tambang. Oke. Ada lagi, mantap jiwa. Banyaknya, guys. Ini nggak akan habis-habis nih, sumpah. Aduh, udah mau malam lagi, nggak dapat iron. Mampus gue, guys. Oke. Dan ya, kalau misalnya suaranya agak nge-glitch, mohon maaf ya, guys, karena ini masih tahap percobaan sih. Jadi, semoga aja kalian maklum ya. Maklum dengan keadaan saya dan si autis. Ya, walaupun dia nggak ada di sini sih, guys. Tapi dia selalu di pantat, selalu di hati gitu ya. Oke. Oke, saya mulai merinding nih, kayaknya dia bakalan melakukan sesuatu yang jahat ini. Oke, jangan dipikirkan. Waduh, ini banyak banget anjir. Oke, ini kita dapat 21. Cuman pakai buat torch sama manggang doang. Oke, aku mau berburu zombie juga nih, guys. XP-nya biar sampai 10 ya. Bagaimana kalau kita buat challenge biar XP-nya tuh sampai 20? Oke, siap. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya mau gimana lagi, nasib. Nah, ini di sini. Hop. Ah, nice. Saya mau coba nyari apa namanya tuh? Bijinya. Kok biji lagi? Iron. Oke, biji iron, bener kan? Bener kan? Saya nggak bohong kan? Oke. Banyak, guys. Oke, kalau si Otis dikasih gini senang nih. Banyak call-nya. Oke, siap. Oke, dapat. Kita makan dulu. Makan diaruh di sini dah. Oke, kita rapikan. Ini taruh di atas. Nah, the best. Nice. Oke. Ini ada dua. Banyak nih. Apakah bisa, guys? Level 10 aja nggak? Belum kelar nih. Baru level 5 nih, guys. Baru level 5, guys. Oh, come on, man. Later. Waduh. Miskin banget, sumpah sedih sih. Gua miskin coba. Oke, semoga aja di atas ada ya. Jadi saya mau coba taruh blok di sini. Di sini juga. Ini juga taruh dah. Nah, nice. Kita bolongin atau kita mau kesini lagi ya, nggak tahu ya. Oke, masih pagi ya, dan di sini kita dapat satu stack full. Mantap. Satu stack memang full ya. Oke, goblok kenapa lagi yang saya katakan itu.
ini juga kita cari-cari juga nih biar dapat minimal mungkin 20 ya tanpa tanam balik. Oke, karena ini hardcore guys, ya tuh darahnya ada mata-mata iblis gitu. Gak bisa lihat kan, lo gak bisa lihat pakai kacamatanya si autis sana. Sorry ya autis, maaf ya. Oke, sekarang kita mau coba nyari kayu lagi dan sini udah mau malam dan kita akan siap beraksi guys. Setelah ini ya, pesan-pesan berikut. Loh, baiklah. Oke, dapat berapa? Siap 20 pas, mantap. Oh, di sana ada domba cuy. Sini kamu. Sini. Aku basmi kalian. Nah, lo gak kena cuy. Nah, mati kau. Sini kau mati. Mati kau. Ke, ke. Mati kau. Ke, ke. Mana gitu? Nah, mati kau. Berapa kita dapat wall? Oh, kita sudah bunuh 6 ya. Mantap. 1, 2. Eh, aku gak mati. Gak usah. Mereng kan? 1, 2. Nah, mati kau. Dapat 14, siap, mantap. Oke, sudah mulai ya survivalnya, hardcore nih guys. Oke, terangin dulu ya, gelap banget. Oke. Lah, di sana saya marucut. Ini juga taruh di sini. Nah, mantap, biar bisa lihat aja ya. Ini taruh di sini. Nice. Dapat apel. Oke, ku ampunin ya. Masih juga cuy. Oke, nggak usah. Masih ada di sana. Oke, ini ke masukin. Nice. Satu lagi, ku mantap. Eh, jatuh. No. Oke, sekarang kita mau coba nyari zombie ya. Oke, ada aura-aura mistis ini. Guys. Wah, banyaknya. Ah, itu dia. Jangan tertipu yang putih-putih itu. Ini ya, putih-putih ini. Sini kamu. Oh, kena ya. Kena, cuk. Au. Wow. Nah. Wah, mantap ya. Mantap jiwa. Dapat tulang. Mana sih duit ya? Saya mau ngasih dia tulang. Gak ada, cuk. Oke. Gak ada zombie ya? Biasanya ada tuh. Oh, apa itu? Salam hijau mungkin? Halo, salam hijau? Halo, hijau? Hijau? Where are you? Kayaknya kita harus ke atas nih, guys. Saya ngomong apa, sumpah? Sumpah. Dapat makan lagi, gitu loh. Makan apel ya, sekali-sekali. Biar gak daging mulu. Nanti kelebihan daging cuy, tanpa serat sembelit nanti ya. Oh, itu ada. Oh, sini kamu, sini ha, tanpa perisai ya guys, tanpa perisai. Wah, siapa suruh ngelag ya? Siapa suruh ngelag? Oke, di sini kita taruh ini. Itu ada lagi guys. Mantap. Oke, sudah saya bilang guys, kalau misalnya nggak kena gitu loh. Wah, ngelag saya ikut. Mana dia tuh? Ini. Iya. Ha. Ada babi. Ada babi. Saya dipantatin, guys. Halo, motherfucker. Apa kamu lihat habis mantatin saya? Hah, mati kau. Sempat-sempatnya mantatin saya udah mati juga. Sial dah. Di sini saya rindu autis nih. Omongan yang geblek dari dia tuh serasa memenuhi Minecraft gitu. Yang setuju like ya, yang gak setuju komen. Yang saya tahu pendapat para bujang-bujang yang nonton di sini tuh kayak gimana gitu. Ini ada creeper nih, salam hijau. Keduar. Boom. Nah kan, kayak bom, kayak bom. Tunggu dulu, belum siap bujang, jangan pakai itu. Tunggu. Nah, udah darahnya pun. Terima kasih ya, aku juga mau lompat nih. Nah, ini ada lagi nih. Goreng babi. Dua saudara. Tiga saudara. Nggak jadi, meledak. Kasian banget, sumpah.
nggak jadi-jadi. Saya ditembaki. Ada ke Reaper. Wah, kamu ikut ikutan dah, woi. Mati aku, cok. Waduh ya. Ikut-ikutan ya, guys. Ikut-ikutan ya, guys. Aduh, sumpah, sumpah. Oke. Oke. Nggak adil, guys. 3 lawan 1. Ini ada lagi nih, Kepar saya nih. Oke. Ini baru siap nih. Baru siap tuh. Kejar saya. Mau kemana? Boom. Tolol. Oke, sekarang kita mau naik ke atas satu lagi. Oh, itu ada saudaranya gitu loh. Oh, di sini ada dua mata merah nih. Mantap nih. Tunggu ya, makan dulu. Nggak sopan nih. Nih, makan nih. Apa nih? Wah, nggak enak ya. Kalau di sini papa 9, ini 5 cuy. 5 cuy. Tapi lebih cepetan ini ya. Iya. Kena juga. Cepet mati gitu. Oke, kita harus berburu lagi. Itu dia. Oke. Terima kasih ya. Oh, saya nggak lari nih. Oh, mati aku fix. Tuh. Loh, kok kayak spek ini mode yang saya bilang tadi. Wah, ada ini. Pala aku mana, guys? Oh, ini dia. Ini dia pala aku, guys. Oke ya, mungkin sekian untuk episode hardcore kali ini. Semoga kalian suka ya. Saya cuma ngetes sebenarnya, cuy. Ngetes atau ngeteh, ayo. Ya, bagi yang ngetes selamat ya. Oke, dan gimana ya lokasi saya mati ya? Di situ, guys. Zombinya nginjek mayat saya. Terjiwa. Mati kok zombie? Mati kok. Ya, sebenarnya ada cara sih buat saya bisa bangun lagi di mode hardcore ini. Cuman saya nggak mau ngasih tahu, guys, itu rahasia, oke? Nah, mungkin ke depan nanti si Autis bakal ikut ya, guys. Jika kalian memang benar-benar dia pengen ikut, kalian bisa doain dia biar dia bisa beli laptop baru, guys. Jadi, so tunggu aja petualangan kami berdua. Silakan di subscribe dan like. Saya Adi Kosa, mohon pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.